Sejak Newton lepak dekat pokok dan apple jatuh atas kepala dia, kita tahu yang dunia ni ada graviti. Bayangkan kalau Newton tak duduk situ, mungkin kita semua terapung sekarang. Apa-apa pun, graviti lah benda yang buat kita semua takut dengan tempat tinggi, dan ketakutan tempat tinggi dalam bahasa Melayu kita panggil dia gayat. Atau dalam bahasa English dia, acrophobia. Cewa orang putih itu. Apa-apa pun, aku ada beberapa pengalaman jatuh dari tempat tinggi atau naik tempat tinggi dan tak jatuh-jatuh tapi rasa macam nak jatuh. Jatuh dari tempat rendah tapi rasa macam tinggi. Macam-macam cerita dia. Ya, tapi aku tahu aku nak cerita dalam video kali ini. Sekejap korang. Pernah tak korang terfikir, kan best kalau aku boleh pergi travel dekat satu dunia fantasy yang cantik dan aku juga ada banyak space dalam phone untuk dihabiskan. Jangan risau, selamat datang ke dunia Genshin Impact. Genshin Impact adalah sebuah game open world yang memberikan player menerokai setiap tempat dengan apa cara yang kau suka. Dalam game ni kau boleh berlari, kau boleh berenang, kau boleh glide macam dekat dalam dunia betul dah. Dan game ni juga kau boleh mainkan dia dekat PC, PlayStation 4, PS5, smartphone, Android dan juga iOS. Dalam update terbaru 4.3 Rose and Muscats, Genshin Impact dia memperkenalkan update terbaru dengan dua karakter baru yang smart dan cantik gitu. Yang pertama adalah Navia, karakter elemen Geo yang mempunyai fashion yang unik dan elegan. Karakter kedua pula adalah Chevrius, di mana karakter ni pula tema dia macam military. Kalau korang antara orang-orang yang mengumpul karakter Genshin Impact daripada awal game ni rilis lagi, korang mesti tak nak terlepas punya lah untuk collect karakter terbaru ni. Update terbaru ni juga ada lagi update-update lain, iaitu Arataki Blazing Armor Beetle Battle Bootcamp, Lost Riches, Dance of Resolute Will. Banyak tu update, dan kalau korang baru dalam game ni, ni memang masa terbaik lah untuk korang try. Korang boleh download game ni menggunakan QR code dekat screen ataupun download link kat bawah, dan jangan lupa gunakan redeem code untuk dapatkan reward-reward menarik. Jadi tunggu apa lagi? Jom sama-sama join aku pergi adventure dekat Tevat. Okay, back to cerita aku. Salah satu cerita ni adalah aku naik kereta kabel. Dekat Malaysia ni ada dua tempat kereta kabel yang aku tahu, iaitu Langkawi dan juga Genting Highland. Dua-dua aku dah naik, best show. Recommend pergi kalau korang teringin nak cuti-cuti Malaysia. Aku masa ni pergi trip sekolah dan aku dapat naik kereta kabel ni. Aku masa tu naik dengan seorang kawan aku ni dan beberapa kawan lagi. Aku cakap seorang ni sebab dia ni seorang je yang penting dalam cerita aku ni. Lepas tu kereta kabel tu pun gerak slow-slow kan. Lepas tu masa sampai dekat tengah-tengah tu, kat tengah-tengah tu boleh kata tinggi juga lah, dah boleh nampak macam hampir satu Langkawi kot. Lepas tu yang seorang budak tadi aku cakap tu, muka dia tiba-tiba nampak macam pucat dan lesu macam tu tau. Kita orang tanya dia, "Weh, kau kenapa? Sakit perut ke?" Dia pun cakap yang dia ni sebenarnya gayat. Masa tu aku baru perasan yang muka dia memang nampak takut sangat. Lepas tu masa tu bila aku bangun dan jenguk-jenguk dekat luar kereta kabel tu, kereta kabel tu kan macam goyang-goyang sikit kan, dia terus gelabah tau. Aku pun masa tu macam gurau-gurau lah kan, nak goyang-goyang, dan muka dia terus hilang darah, pucat macam vampire. Kat situ aku start belajar lah kan yang gayat ni sebenarnya real. Maksudnya ada orang dia memang bukan biasa-biasa takut dekat tempat tinggi, dia takut sangat. Tapi aku tak, aku naik tempat tinggi aku okey lagi, tapi kalau kena terjun aku takut lah. Cakap pasal terjun, cerita next aku ni adalah cerita pasal aku terjun jugalah. Tapi kat mana? Okey, korang ingat tak aku ada buat satu story pasal aku pergi berenang-renang kat swimming pool dan aku lemas tu kan? Itulah cerita dia tu. Kalau tak tengok lagi kan, korang boleh pergi tengok. Aku bagi link kat atas ni. Dan masa aku tengah mandi kat swimming pool ni, ada satu time ni aku tengah duduk excited-excited mandi. Aku perasan yang ada orang tengah duduk lompat-lompat dekat pelantar besar tu. Aku masa tu, macam nak try lah. Adik kawan aku seorang ni, dia selamba je pergi naik dan lompat. Kalau budak kecil boleh lompat, takkan aku tak boleh? Aku pun naik lah sampai kat atas tu kan, dan nampak gayat. Tapi bila fikir logik, kau jatuh dan masuk dalam air, mana sakit? Tapi perasaan membuak-buak ketakutan tau. Aku preparekan badan aku dengan jiwa aku dan semangat aku, dan akhirnya aku next time je lah. Next cerita aku ni adalah pasal aktiviti memanjat secara halal. Aku satu masa ni aku diberi peluang untuk bermain aktiviti panjat memanjat kat satu tempat ni. Dekat tempat ni ada banyak aktiviti-aktiviti climbing dia. Aku kan cakap dekat awal video tadi, aku ni bukanlah orang yang takut dengan tempat tinggi ni semua. Masa aku baby, aku siap panjat dinding rumah tu sampai jatuh. Jadi aku seronok lah bila aku datang tempat ada aktiviti panjat-manjat banyak ni. Macam aku cakap tadi, banyak permainan kat tempat ni. Tapi aktiviti yang aku nak cerita ni adalah aktiviti ni yang nama dia free fall. Untuk korang yang tak tahu, aktiviti dia macam ni. Mula-mula korang kena pakai tali safety dia. Lepas tu korang akan kena lompat satu pelantar ni ke bawah, di mana tali safety yang korang pakai tadi akan cuba serap daya dan korang akan mendarat secara perlahan macam Superman gitu.
best kan? Masa tu kita orang semua pun kena beratur lah dan tunggu turn masing-masing untuk buat free fall. Dah ada juga orang-orang yang nampak takut lah. Alah korang ni ada safety kot. Bukan lompat terus jatuh ke lantai. Ha. Kalau gitu aku pun takut. Masa sampai turn aku, tiba-tiba aku start terasa macam gayat pula. Tapi biasanya aku akan buat aku nampak cool juga lah. Rendah je ni. Aku dengan beraninya terus terjun. Dan sampai je kat bawah, seperti aku cakap tadi, tali tu akan serap hentakkan. Dan bila kaki aku cecah je kat lantai, aku terus terduduk, tersimpuh dengan sopannya. Aku macam hilang daya untuk kontrol macho. Lutut aku macam, weh tinggi, turn off. Dia macam give up terus. Aku pun bangun dan tersipu-sipu malu. Sebenarnya aku pun tak faham kenapa lutut aku auto lembik tiba-tiba. Tapi itulah cerita dia. Sejujurnya aku banyak kali cerita pasal aku jatuh dari tempat tinggi dalam channel aku ni. Tapi benda yang aku boleh konklusikan lah, aku ni takut juga sebenarnya. Tapi aku selalu tak layan sangat dan aku buat je. Sama lah macam hidup aku ni. Aku sebenarnya banyak benda yang aku tak berani. Tapi aku akan tengok sekali. Lepas tu aku fikir-fikir jap. Aku tarik nafas. Lepas tu aku langgar je. Dan setiap fasa kehidupan kita ni mesti akan keluar je benda baru yang menakutkan. Dan kalau kita asyik takut dan lari je, sampai bila kita akan dapat maju ke hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baru-baru ni aku berkesempatan bawa tim aku merasa apa yang aku rasa pasal tempat TBT terjun menerjun tu. Bila diorang rasa barulah diorang tahu aku bukan main-main pasal rasa takut time tu semua. Rasa dia betul. Aku sempatlah merasa balik time gayat dia bila aku panjat-panjat tempat tinggi tu semua. Overall macam biasalah, takut tu semua, takut. Tapi bila time kena terjun, kena terjun juga. Benda ni baguslah untuk orang yang nak experience benda-benda baru dan aku recommend untuk siapa yang nak rasa boleh try. Satu lagi juga, aku nak ucap terima kasih dekat team intern aku yang selama ni banyak tolong aku buat animasi daripada March 2023 sampai Disember 2023 ni. Diorang boleh kata dekat setahun kat lah praktikal dekat tempat aku ni. Dan diorang banyak betul tolong aku buat animasi-animasi yang korang tengok selama ni lah untuk setahun ni. Thanks ya korang semua. Harap korang berjaya dekat luar dan apa yang korang akan ceburi nanti. Jangan stop support Sumi Azir. Alang-alang tu lagi beberapa hari je kita dah nak masuk tahun 2024. Dan tahun depan ni aku ada banyak sangat plan. Dan macam biasa aku harap semua dapat jadi. Tapi macam biasalah, kita hanya mampu merancang, Allah yang menentukan. Aku tak nak share apa-apa plan dia semua, takut nanti edit pula kan. Tapi kalau korang follow social media aku, mungkin korang akan detail sikit-sikit lah apa yang aku tengah buat. Jadi nantikan je lah ya, dan keep supporting aku. Okay tu je, thanks semua dan Assalamualaikum.